Gapura ya. Terus yang pertama yang Gapura dulu. Tempatnya Ridwan ya. Ya. Terus sambil jalan ke arah Ridwan, saya melihat CCTV-nya di rumahnya Ridwan mengarah ke carport itu. Di depan simpang 3 memang ada CCTV lagi satu, cuman mengarahnya ke arah sebaliknya, makanya tidak saya tunjuk waktu itu. Saya ya. Hanya nunjuk dua aja yang dua itu. Dua itu ya, memang bertemu dengan Irfan waktu itu ya. Betul. Oh, saat itu saudara tidak menyampaikan kepada terdakwa Irfan. Ambil CCTV, saudara hitung CCTV komplek, terus ambil yang penting-penting saja. Saya tidak menyampaikan itu Pak ke Irfan. Saya hanya menyampaikan, kamu cek, amankan. Kamu cek, amankan. Terus selanjutnya, ada saudara bersama Irfan datang ke pos Satpam? Enggak ada Pak, saya tahunya itu di VR pos Satpam setelah rame-rame itu. Saksi tahu saat itu ada CCTV yang di atas Gapura? Yang tahu. Tahu di hari itu? Ya pada saat kita, saya mau nyamperin Irfan itu. Itu salah satu yang saksi minta juga ya. Untuk di... Betul. Diamankan atau di screening? Ya. Maksud untuk diamankan ini apakah diambil atau bagaimana? Mohon izin Pak, dalam pemahaman saya sesuai dengan lingkup tugas saya sering mengamankan CCTV, tapi saya tidak pernah mengganti DVR-nya. Biasanya kami hanya mengcopy, ataupun kalau pihaknya tidak setuju dicopy, saya hanya memfilmkan apa yang ada di monitor dengan handphone. Karena kan buat kami itu kan petunjuk Pak. Jadi artinya dalam proses penyelidikan. Waktu itu saksi sudah tahu kan ada CCTV di Gapura. Saksi saat itu tahu DVR-nya di mana? Enggak tahu Pak. Sampai sekarang saya tidak pernah menginjakkan ke pos Satpam.